Hey guys, sekarang kita mau hunting kuliner Betawi. Ada soto Betawi katanya di Jalan Bunga daerah Matraman. Terus denger-denger sih ini sotonya udah berumur 40 tahun. Kita cobain ya, gimana rasanya? Coba kita lihat. Namanya nih Warung Soto. Oke. Kita langsung aja masuk. Ibu. Mau pesan soto kita, pesan soto Betawi aja ya. Pesan soto Betawi. Soto Betawi aja satu. Nah. Soto daging. Ya. Daging. Iya. Yeah. Iya. Yeah. Ada daging, ini komplit ya. Ada kaki, kalau yang suka kaki, ada soto apa aja nih Bu? Kaki, daging paru. Ini khusus pembuatannya. Biasanya Bu, kalau per hari itu habis berapa porsi sotonya? Oh iya, tergantung. Ini ya. Tapi kelihatannya nih ramai banget ya, Ibu. Alhamdulillah sih ramai. Terus dengar-dengar katanya udah 40 tahun ya jualan di sini. Iya. Mantap banget, mantap banget. Kayaknya udah terkenal banget. Udah 40 tahun. 40 tahun. Ini turun usaha turun temurun atau ibu bangun sendiri? Sendiri. Sama bapak berdua. Oh iya, sama si bapak berdua. Mantap. Ya Pak, sop kan soto ya. Iya. Daging. Sop 3. Daging aja deh. Ini sop daging sama sop daging. Kalau bukanya dari jam berapa Bu? Setengah 8 sampai jam? Jam 8 malam. Sampai jam 8 sama, malam. Sama, setengah 8 juga kadang-kadang. Oh, sampai jam 8. Iya, jam 8 malam sehari. Makan malam, makan siang, sarapan pagi. Luncur datang ke sini guys. Asli Betawi ya Bu ya? Iya. Adanya Betawi, asli Betawi. Iya. Coba sini dulu. Tuh, panas-panas. Ini langsung dari gulung ya. Mantap. Mari kita cobain nanti. Oke. Mantap. Ini cobain dulu. Gak apa-apa. Nah, kalau ini sup ini. Yang ini sup, yang ini soto. Ya. Minumnya apa ya? Es jeruk aja Bu. Iya. Iya jeruk. Jeruk anget ya. Oke, kita cobain dulu yang sotonya. Kita jajarin dulu sup. Mantap, seger. Terus bumbunya itu berasa banget. Ini gak nanggung-nanggung. Ini yang sup. Hmm.
Aku cobain yang ini, soto Betawi. Ini yang sotonya. Mantap. Bumbunya pas banget, berasa pedas. Ini kalau mau pedas tinggal dikasih ada cabenya ya. Ada acar. Kesukaan nih. Cabe. Ini mantap nih. Udah kerupuk sih biasanya. Main udah banget. Porsinya banyak banget dagingnya. Dagingnya empuk juga. Segar-segar ini. Pas buat sarapan. Enggak dong. Daging asli pokoknya. Banyak banget. Tuh. Jadi pengen makan dulu sih. Enak buat buat sarapan apalagi. Buat makan siang, buat makan malam. Cocok-cocok aja nih pas. Ini datang nih ke Jalan Bunga, Jalan Matraman, Jakarta Timur. Ini soto, soto siapa Bu namanya? Kenapa? Soto Bapak Supardi. Ini sebenarnya namanya Soto Gang Bunga pokoknya ini. Soto Gang Bunga. Oke, saya makan dulu ya. Nanti tanya-tanya lagi. Oke, ini udah habis. Kita tadi udah cobain dua menu dan rasanya tau. Pokoknya ini kalau dikasih apa namanya 8, skornya 8. Oke, kita sampai jumpa di konten selanjutnya. Sesep Juwi, jangan lupa subscribe channelnya Eko Channel.